Indonesia akan dihebohkan dengan kemunculan iPhone 14 series yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Namun sayangnya, meskipun sudah dipajang lengkap dengan informasi soal spesifikasinya, Apple Indonesia sendiri masih merahasiakan harga dan juga tanggal peluncuran iPhone 14 series di tanah air. Untuk spesifikasi iPhone 14 seperti kita ketahui, dibekali dengan layar Super Retina XDR OLED berukuran 6,1 inci. Sedangkan untuk versi iPhone 14 Plus-nya mengusung panel yang sama dengan ukuran yang lebih besar, yakni 6,7 inci. Perbedaan lainnya terletak di segi daya, di mana iPhone 14 diklaim kuat memainkan video selama 20 jam, sedangkan untuk iPhone 14 Plus sedikit lebih lama dengan 26 jam. Keduanya juga sama-sama menggunakan chipset A15 Bionic dengan dua kamera belakang beresolusi 12 megapiksel, satu kamera depan 12 megapiksel dan media penyimpanan 128/256/512 GB. Nah, sementara untuk iPhone 14 Pro sendiri diklaim kuat memainkan video hingga 23 jam. Dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang lebih tahan lama dengan 29 jam. Terlepas dari itu, kedua ponsel ini kompak dibekali dengan chipset A16 Bionic dengan media penyimpanan sebesar 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB. Serta ada pula 3 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 48MP, 12MP, 12MP, dan 1 kamera depan beresolusi 12MP. Nah, untuk harga dan kapan tanggal pasti peluncurannya, kita tunggu informasi selanjutnya saja ya guys.